Bumdes Wajahsari Asri, Desa Wajahsari, Kecamatan Adimulyo, menggelar event mancing yang bertajuk Mancing Bersama Bumdes Wajahsari, Minggu 12 Juni 2022. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah Desa Wajahsari beserta Karang Taruna Krida Raharja Desa Wajahsari. Kurang lebih 1.000 peserta ikuti lomba ini. Sementara itu, guna memeriahkan kegiatan tersebut, sebanyak 450 kg ikan lele dilepas di Sungai Irigasi Desa Wajahsari. Pada kesempatan ini terdapat ikan sebagai maskot yang telah diberi tanda pita oleh panitia berjumlah 45 ikan dengan bobot paling berat 3,7 kg. Untuk teknis lomba dilakukan melalui dua sesi. Sesi pertama memperebutkan hadiah utama Rp6 juta yang diikuti 650 peserta dengan membayar tiket sebesar Rp50.000. Sedangkan sesi kedua diikuti 350 peserta dengan tiket seharga Rp30.000 memperebutkan hadiah utama senilai Rp2,5 juta. Damai selaku ketua panitia mengatakan ikan yang ditebar berasal dari kelompok budidaya ikan Pokdakan Bumdes Wajahsari. Sementara itu, Kepala Desa Wajahsari mengatakan event digelar dalam rangka untuk meningkatkan taraf perekonomian warga. Dari Adimulyo, Tim Liputan Rati TV memberitakan.